Di Selangor di sini ada seorang alim yang hebat. Yang mana alim ini dia juga sultan. Dia sultan, Sultan Selangor yang kelima. Nama beliau As-Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor Darul Ihsan. Dia jadi sultan pada tahun 1898 dan dia kekal sehingga 1938. 40 tahun dia sebagai Sultan Selangor. Sultan ini yang bertakwa kepada Allah, yang dia orang alim. Dia bina sebuah masjid di Kuala Langat. Di Kuala Langat dia bina sebuah masjid, masih ada sehingga sekarang, Masjid Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Sultan ini yang berilmu, dia sendiri yang buat khutbah Jumaat setiap hari Jumaat. Dia sendiri yang buat khutbah hari raya Aidul Fitri dan Aidul Adha. Dia sendiri mengimamkan salat di masjidnya, mendidikkan masyarakat dengan ilmu, mendidikkan masyarakat dengan cara yang baik. Sultan ini adalah sultan yang istimewa. Dia juga menulis sebuah kitab. Dia menulis kitab. Kitabnya ini berjudul Pohon Agama, Bahagian Rukun Iman. Dalam kitabnya ini dia syarah tentang perkara yang sangat penting dalam agama kita, yang ia tentang sifat 20. Yakni dia syarah tentang mengenal Allah, tentang ma'rifatullah. Dia syarah tentang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kitabnya itu dia suruh untuk ia jadi syllabus dalam semua sekolah agama Islam di Selangor. Satu Selangor pelajar kitab Sultan itu. Dia menulis kitab ini pada pendahuluan kitab dia mengkhabarkan dia menulis kitab ini untuk pelajar-pelajar di sekolah supaya mereka belajar ilmu agama, supaya mereka belajar aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul. Dan sultan ini di antara sifatnya yang baik, dia suka kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dia suka menyebarkan ilmu di Selangor. Maka setiap kali dia dengar tentang seorang alim yang hebat, dia akan pergi berjumpa dengan dia, jemput dia untuk datang ke Selangor untuk dia menyebarkan ilmunya di sini.